Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ramadan malam ke-14, insyaallah. Ya, baik, kita akan mereview nih sebilah pisau sembelihan. Sarung kulitnya tebal, premium, jahitannya rapi, model slobokan, cantolan, ikat pinggang, aman ya. Meskipun slobokan itu aman, karena proses pembuatan sarungnya ini kan di terakhir, setelah bilah sudah siap baru dimal, dipotong, dibentuk dan dijahit, sehingga aman. Ukuran berapapun kalau model slobokan, insya Allah aman. Bentuk bilahnya seperti ini, idaman buat eksekutor nih, cakep. Hidden tang, peksi dalam, dipin, pakai dural, material baja perdelman, cap mata. Salah satu material material baja bekas yang sangat recommended. Recommended sekali karena hasilnya baik dijadikan pisau maupun golok itu ketajamannya benar-benar cers banget. Benar-benar cers. Model apapun, di model apapun. Komposisi dari materialnya ini yang ternyata memang membuat ketika dijadikan pisau itu membuat puas bagi penggunanya, puas dari segi ketajamannya dan juga puas ketika perawatannya itu gampang. Tanpa rikaso untuk panjang bilahnya 26,5, untuk lebar di pangkal 3 sentian dan ketebalannya 2,5, menipis, sangat tipis, sangat flat sekali. Satin untuk finishingnya. Handlenya dari galih sonokling. Nah, model seperti ini namanya model strike. Ini bisa dipakai untuk style sembelihan dengan berbagai gaya. Misalkan gaya telunjuk. Gaya telunjuk ini ada beberapa versi. Versi Mbah Mudin itu tidak ditelunjukkan gini tapi genggam supaya aman ya. Karena kalau nantinya kena keringat, air dan darah licin, takutnya mesli atau lepas gitu ya, takutnya. Jadi Mbah Mudin merekomend seperti ini. Tapi kebanyakan anak-anak megangnya begini, jari telunjuk. Nah, ini biasanya untuk ngebuka kulitnya itu pegang gelambirnya, digesekkan di pangkal, seret, lalu disempurnakan. Ada yang dari ujung bilah dekatkan, jelas. Ada yang dari tengah, seret. Gitu, seperti itu. Kalau gesek begini berarti dari ujung. Gitu. Tapi tidak geseknya begini,
geseknya penuh ukuran akurat, jadi pas, tidak lebih dari 3 detik dan prosesnya itu tidak lebih dari 3 kali gesekan gitu. Terus itu style jari telunjuk lah, kita bisa sebut, biasa sebut style jari telunjuk, meskipun ada 3 versi cara menyembelihnya, tapi ini masuk kategori style sembelihan jari telunjuk. Terus selanjutnya style genggaman dorik. Nah ini megang genggam begini, ada 3 versi juga. Pertama tarik murni, seret, tarik murni, pegang gelambirnya, dikalungkan, pol, tarik, jerat, ambiar. Terus selanjutnya masih menggenggam seperti ini, didorong dan ditarik, dorong ke bawah sudah separuh, jerat, ya, set, masuk, lalu disempurnakan, tarikan ke arah kita, bukan ke atas, ke arah kita, lep, itu dorik namanya, dorong, tarik. Biasanya cuma cukup 2 kali gerakan dan tidak lebih dari 3 detik. Itu diusahakan 1 sampai 2 detik ini cukup. Set, tuntas, dan itu tuntas. Terus selanjutnya kalau sapinya tidak terlalu besar, lehernya tidak terlalu gede, kulitnya tipis, jenis sapi-sapi yang empuk kulitnya, cukup dengan dorongan ke bawah saja. Set, itu tuntas. Nah, video-video seperti itu bisa dilihat di channel kami GSN Official, tulisannya besar semua, GSN Official, di situ banyak sekali contoh-contoh sembelihan di RPH. Menggenggam seperti ini ada 3 style, menggenggam jari telunjuk juga ada cara 3 gerakan. Ini ideal banget, jadi tidak terlalu panjang, juga ringan bilahnya. Kita teskan di tisu tanpa rikaso ya, empuk banget ketajamannya. Kalau sensasinya masih ada gregesnya daripada Willis gen 1 ataupun gen 2. Kalau gen 1 ataupun gen 2 jenis Willis, jenis baja perchip, itu halus lembut, tapi kalau perdel mancap mata itu masih ada gregesnya. Cocok lah kalau untuk tarik murni, kebiasaan yang sudah main di Idul Kurban itu tarik murni. Nah, ini untuk ngerajang tisu juga kering dia, sensasinya kering. Hmm. 26,5 cm needle strike ngerajang tisu. Oke, cukup. Demikian mungkin review singkatnya. Tanyakan ke admin, stoknya cuma 1. Untuk stok yang lainnya, pisau-pisau dari material baja modern, berbagai bentuk dan ukuran, ataupun golok-goloknya banyak, silahkan dipersiapkan mumpung bulan suci Ramadan ini. Barangkali ada rezeki dari THR ataupun gaji 13 itu, dipersiapkan. Jangan sampai kayak yang lain, jadi Idul Kurban kurang seminggu, poi bingung, panik, itu mulai kepanikan melanda, menyerang gitu. Jangan sampai, apalagi yang inden, wah lebih baik yang ada saja, yang ready. Insya Allah dari segi ketajaman, meskipun materialnya dari baja-baja bekas, spring steel, perchip, itu insya Allah di GSN sudah slice tisu, siap pakai, tidak ada PR sama sekali. Dan tinggal menyesuaikan dan selera, kembali ke selera, menyesuaikan stylenya. Jadi kalau untuk pemula itu nanti akan ada karakter sendiri, karakternya. Jadi cocoknya saya pisau seperti ini, cocoknya saya golok seperti itu, dan seterusnya. Itu ada juga kategori seperti itu ya, tidak hanya fungsional tapi juga lebih ke membawa aura tersendiri, kepercayaan pada pribadi eksekutornya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf bila mana ada salah-salah kata. Akhiran wa'alaikumsalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.